jut gitu cara bukanya. Kayak di Jogja itu ada selokan Mataram. Nah ini kayak gini nih, tapi gak ada baunya. Bagus ya. Kita sekarang ada di Gouda. Habis Gouda ya. Di Amsterdam. Oh no, this is not the part of Amsterdam. Outside. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Kita berasa masih pagi karena hujan. Kita sekarang ada di Gouda. Habis Gouda ya. Di Amsterdam. Oh no, this is not the part of Amsterdam. Outside. Ya.
di Holland pokoknya, di Netherland, di Belanda. Kita habis, kita mau review tempat tinggal kita nih. Oh my god, ini, nah ini di bawahnya itu ada toko buku. So, untuk tinggalnya kita di atas. Aduh, ini jalannya agak-agak sempit ya. Ay. Nah, ini dia tempat tinggal kita. Rumah warna-warni di Gouda. Ini dapurnya. Tuh, piringnya juga sama gelasnya warna-warni. Tuh, semuanya lengkap disediakan di sini. Ada cups. Ada bahan makanan. Tapi ini kan dari Airbnb ya. Jadi kalau misalnya mau pakai barang-barang atau peralatan itu harus dicuci. Dicuci sendiri. Terus kalau pakai peralatan pakai sesuatu juga harus dikembalikan. Oh, ini kamar mandinya. Ini ada bathtub yang kebetulan sekarang lagi diisi sama payung. Nih, kamar mandi. Cakep kan? Handuknya berbagai macam warna. Ini juga agak curam. Tangganya kecil, jadi tempat ini memang nggak terlalu friendly buat anak-anak karena cukup berbahaya. Jadi untuk pasangan aja. Di sini ada laundry room dan ini kamar kita. Sofa hadiah buat kondangan. Sarapan kita hari ini. Ini sarapannya. Nih, dompetnya suami, lihat dong, dompetnya plastik. Because I have, depending on country, I have bag for euro, pound, rupiah. Yeah, why you put in the plastic bag? Can you put in some cute wallet or? Okay. Choose the values. Terus ini piring, cup-cup, semuanya. Ada water heater, di sini disediakan kopi, teh. Ini tehnya. Gila ya. Ya ampun, mewah banget ini sumpah. Ini ada coklat, ada snack. Gak mungkin kan kayak gini didapetin dari hotel. Ini beli sendiri. Ini kita bikin teh. Dapat gitar. Gak dapat sih. Boleh pakai gitarnya. Nah, di sini ada yang namanya guide, welcome book, sama guide tentang Gouda, rumah ini dan di sekitarnya. Tuh sejarahnya kayak apa, tokonya. Nih tokonya tuh di zaman dulu tuh kayak apa nih, kayak gini nih. After having sold. Jadi dulunya ini adalah toko roti bangunan ini. Tuh di sini ada cerita-ceritanya. Jadi informasi-informasi tuh ada di sini, bisa kalian temukan. Terus guidance gimana kamu make rumah ini atau make perlengkapan di dalam rumah ini ada di sini. When the way departure, I would greatly appreciate it if you would like place all your dishes in the cupboard again clean. Jadi kita semua harus bersihin. Take the waste downstairs into the kitchen and separate as much as possible into different container. Okay. Pokoknya di sini banyak nih, sama review-reviewnya juga ada. Di sini juga disediakan buku untuk review. Nah, kalau misalnya mau nulis apa nih, tulisan kenang-kenangan gitu. Nih. Dari tahun 2017 kayaknya mungkin diawalinnya. Dan ini review kita. Aku ganteng ya. Lihat dong. Wih, sayang. Pas dong. Sekarang kita menuju ke kondangan. Aku liatin sedikit di sekitar penginapannya seperti apa. Oke. Okay.
ini nih pasar yang ada di sekitar apa namanya saya? Pasar, pokoknya pasar atau pusat perbelanjaan yang ada di dekat penginapan kita. Kicu. Terus ada kayak pasar, ada orang jual baju. Ya lucu-lucu lah. Beda gitu loh. Di sini tuh bangunannya tuh, lihat dong bangunannya tuh bangunan tua. Termasuk City Hall-nya cool banget. Orang jualan lagi. Itu dia City Hall-nya. Cakep ya? Oke. Ini dia jalanan di sekitar kota kecil Gouda. Ternyata cara bacanya tuh Gouda. Di sini ada kanal air. Ya seperti andalannya orang Belanda ya, mereka kan suka membangun kanal, mereka terbaik dalam bidangnya. Dan kayak di Jogja itu ada selokan Mataram. Nah ini kayak gini nih, mereka ini banyak banget kanal airnya di mana-mana. Bahkan di pinggir rumah orang pun di belakang rumahnya orang itu juga halamannya ada kanal airnya di belakang, tapi warnanya hijau karena mungkin airnya memang nggak ngalir jadi tumbuh lumut. Tapi cakep, nggak bau. Tuh. Kotanya juga bersih, enak buat jalan. Tuh masnya kece ya. Coba kalau kap terbuka gitu di Jakarta, wes panas, terus kena polusi lagi. Nah, terus mereka juga suka banget sama sepeda-sepedaan. Lihat kan sepeda yang tadi tuh cakep banget tuh, ini juga. Aku suka banget sama sepeda yang hitam itu. Dia kayak strong gitu, kuat dan unik kayak sepeda. Kayak sepedanya siapa ya? Sepeda tua di Jawa gitu. Ya lagi-lagi karena kita bekas kolonial Jepang Belanda, jadinya oke, lihat wajahku ya, maaf kalau mengganggu wajahnya. Karena di sini tuh cakep bersih, dan yang paling seneng itu adalah kanal airnya. Di sini kalau misalnya airnya udah setinggi itu nggak usah khawatir, mereka nggak akan langsung lari terus ketakutan karena banjir. Itu udah normal, biasa banget airnya tuh sejajaran dengan jalan. Tuh, airnya kayak gini. Kita liatin deket nih. Tapi gak ada baunya. Bagus ya. Ini City Hall yang kemarin. Sekarang hari Minggu, dan ternyata kalau hari Minggu pasarnya itu nggak ada. Jadi pasar itu khusus untuk di hari Kamis. Ya Kamis sama hari Jumat. Jadi selain itu, ini cuman kayak gini, taman kosong gitu buat orang buat santai-santai. Terus lihat, nice ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke Gouda, lebih baik itu hari Kamis atau hari Sabtu supaya kalian bisa dapetin pasar kagetnya. Yaudah ya, bye-bye.